Yo, what's up, Herderindo? With me, Herderindo. Kali ini kita ingin mereview rumah terbaru di PKXD. Seperti apa, Bang? Kita lihat aja. Ini ada banyak rumah nih. Wow, banyak banget rumahnya. Tapi kali ini kita akan mereview rumah terbaru di PKXD. Rumah terbaru tahun 2022. Oh, oke, sekarang kita lihat apa-apa bagus di sini. Anjir kecil banget. What the hell? Ini mah, ya Allah Akbar. Coba kita urusin yang begininya. Sini ya, apa? Ini kecil banget. Ya Allah tinggal cuma 35. Berarti kita harus mikirin apa namanya ya. Ini juga bagus di sini. Terus ini masukin, tunggu di sini, oke. Terus apa lagi nih? Jukebox bagus nih. Di sini tunggu, gue puterin. Nah pas, ini bagus. Terus mana lagi nih? Panggung jangan terlalu gede. Ini satu item aja nih. Enggak satu item juga, satu ini aja nih. Ini kecil banget ya Allah. Muat untuk ini doang sih. Sekarang kita lihat dulu ini hanya apalagi nih ya. Ini apa nih? Tunggu bentar, aku cek dulu ini hanya. Oke, sekarang kita lihat dulu ini hanya. Wow, hai, kecil banget. Seperti apa namanya ya, rumah kos-kosan ini jatuhnya ya. Ada ini hanya, itu hanya. Wow, amazing gitu lah. Ini benar-benar apa namanya ya, minimalis tapi ya gitulah. Kecil banget. Gua kira kayak apa gitu ya. Gitulah. Jangan lupa dipatiin. Masukin. Kayak gini aja. Iya, bisa melihat pemandangan alam di PKXD. Kayak gitu. Nah. Apa namanya ya? Buanglah pada tempatnya. Ini tempat tidurnya udahlah seperti ini aja. Bisa tidur di sini. Oke. Okay. Gila, rumahnya kos-kosan banget. Ala budgeting banget, gila. Tapi ya udah gitu aja ya dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow ke akun TikTok Herder Indo, subscribe ke YouTube channel Herder Indonesia, like and follow ke semua akun social media Herder Indonesia. Karena keenam elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Oke, salam Herder Indo.